Amili, Amili di belakang. Pak Tarno. Mati kau sama Pak Tarno. Adalah, rame-rame lah sini kalian, gak takut aku. Sini, 10 kalian sama bapak kalian sini. Pak Tarno dilawan, ha? Pak Tarno dilawan, ha? Mati kau. Mati kau sama Pak Tarno. Halo teman-teman, kembali lagi di AJ Gaming Channel. Dan di video kali ini kita bakal melihat update berikutnya AoV tampilannya bakal seperti apa, teman-teman. Jadi ada satu perubahan yang sangat wow banget, teman-teman. Tampilan dari pemilihan, bukan pilihan sih. Waktu kalian ngeliat hero, teman-teman, jadi kayak gini. Gila, keren banget ya. Di kanan ada tulis dia lane-nya bagusnya apa, build-nya seperti apa. Kemudian ada the guide-nya di bawah, pojok kanan bawah itu. Gila, dan ini bisa di screenshot kayak gini nih. Kalian bisa lihat ya. Gila, keren banget. Jadi gue screenshot nanti ya, supaya teman-teman bisa melihat seberapa kerennya hero yang satu ini. Karena Bang Aji bakal review hero ini. Ini adalah hero yang kemungkinan besar bakal, ngomong jadi cadel gue kan, kemungkinan besar bakal rilis dalam waktu dekat ya. Kalau gak Ibnet ini atau Yebnet alias Pak Tarno ini, bisa jadi Richter. Tapi menurut Bang Aji sih kayaknya Pak Tarno dulu ya. Jadi kita langsung main aja deh pakai Pak Tarno. Kita lihat seberapa hebatnya Pak Tarno di dalam game yang satu ini. Let's go. Oke teman-teman, kita sudah masuk ke dalam game. Nah, kalian bisa lihat nih Pak Tarno bentuknya seperti ini, teman-teman ya. Ini enak nih. Kenapa? Musuhnya fisik semua tuh, lihat tuh. Waduh, enak banget nih. Di bawah siapa? Juka. Di atas siapa? Ini mau gue jadi observer atau gimana nih? Kita ada dua jungler, teman-teman ya. Ya berarti gue atas gitu loh ya. Gue gak mau jadi observer deh. Soalnya ini kan lawannya mainnya sama apa kan? Test server kan. Timnya itu pasti otaknya itu di celana dalam semua, teman, didengkul semua anjir. Jadi kita nggak bisa ini. Kita bikin mental offer juga keren kayaknya nih. Mikir dulu aku. Mental offer perlu nggak ya? Nggak perlu kayaknya. Full defense aja kali ya. Lihat tuh ngefit dia tuh. Nggak terima dia gara-gara gak dapat jungle. Udah biasa lah kalau test server. Oke, mantap. Ngefit for life, bro. Mbak Tarno ya kan? Simsalabim jadi apa? Hah? Eits, kena. Simsalabim. Aduh, dia pakai skill. Masuk ah. Masuk sama ah, biar regen. Biar regen, teman-teman ya. Masuk sama itu regen, teman-teman ya. Tapi cooldownnya lumayan lama sekarang. Dulu itu kan cooldownnya cepet. Waduh, sakit juga, Pak. Masuk sama lagi ah, biar regen lagi. Dikit lagi nih cooldownnya nih. Eits, gak kena. Oke, rancak bana. Pucet kau kan? Pucet kau. Lontong goreng. Sini kalau berani kalian. Santai teman-teman ya. Kita langsung bikin mail of pain aja nih. Gak ada ampun-ampun teman-teman. Musuhnya biar mukul kita geli-geli ketek. Dia masih ada skillnya. Gue kira udah abis tadi. Kalau tadi gue dorong ya, kalau gue ada dorongan tuh mati dia teman ya. Jadi apa dia? Ngestek lagi dia tuh. Santai, santai kuy. Ambil semak dulu ya, biar regen. Nah, regen mana? Seger. Enak banget nih hero, gak usah balik teman ya. Dia level 4 ya, dikit lagi dia. Abisal nih mereka musuh. Mati loh. Lihat skill tingginya. Simsalabim jadi apa? Gak ada mana, Pak. Lupa gua gak ada mana. Masuk dulu lah. Masuk semak dulu biar ada mana. Hajar, Pak. Waduh. Jadi tempe. Pro. Gua habis mana tadi, teman-teman? Bukannya gua gak mau lawan. Mana gua habis, Pak? Oke, teman gua ambil buff merah ya. Oh, enggak. Proxy lah, enggak di proxy. Oke, gue gak boleh boros mana, teman-teman. Karena mana gue boros banget. Kayaknya gue butuh di Aegis. Kayaknya gue bakal bikin di Aegis ya. Mumpung musuhnya fisik semua dan mana gue boros banget, di Aegis itu cocok banget dah. Mail of Pain di Aegis ya kan. Kemudian bisa bikin Seal of the Lost juga. Wow, itu bakal amazing banget sih. Itu, udah gak ada rasanya, Pak. Gak ada rasanya, Pak, damage kau, Pak. Skutnya nekat banget, Pak. Mana musuhnya? Belum. Pertandingan belum selesai. Ya, kena roket langsung mati gue. Teman gue ninggalin gue si tulennya. Ya, sudahlah ya, kita biarin aja lah. Anggap ngepur dulu. Masih pasti belum gitu berasa defense gue ya. Kayaknya gue butuh segera bikin ini sih.
Oh, udah mau jadi sih, Mail of Pain. Habis itu gue bikin Sonic Boots. Eh, kepencet. Baru seru temen ya. Santai-santai kuy, santai kuy. Tru dong pipa. Wait, lihat atas wih. Waduh, temen gue gak ada yang ngeliat map anjir. Sibuk farm. Gue kok paling kaya? Oh, gue ngekill ya. Oke, okay, gak masalah. Kita menang network 700 mas Ian. Kita banyak jungler. Skill 3. Mantap, mati. Kalem bos ya, menang nih kita nih. Jangan terlalu buru-buru. Nah, jadi habis ini bikin Sonic Boost ya kan, baru kelar hidup lo. Sabar teman, kita bikin Sonic Boost habis ini ya. Sonic Boost in the house yo. Sonic Boost in the house yo. Wah, musuhnya lagi. Wah, dibunuh teman gua. Hai. Cu, gak mati, cu. Astaga naga, benar-benar tolol banget ini Ibnet-nya. Memang yang main Pak Tarno nih. Bego banget, gak mati loh tadi. Gak apa, gua creeping aja. Simsalabim jadi. Maaf, buang-buang flicker kocak. Manusia. Sini gangguin gua lagi nih. Gua bisa regen dulu nih. Ah, mati nih temennya. Dia gak ada skill lagi kan. Oh. Ih, gak ada mana. Kesemak dulu. Biar ada mana. Gue masih bisa kesemak. Ngeharapin dari pasif gue dapet mana. Terus gue tusuk dia mati. Dia anjir kocak pak. Sumpah gue butuh di Aegis banget deh. Mananya boros banget teman-teman. Bener-bener boros banget nih hero. Tapi overall kuat banget sih. Ada skill 3. Oke. Ih, gak mati pak. Ritter itu ada skill apa sih? Kok kayak kebal gitu ya. Gak bisa mati pak. Skill. Udah kabur dia. Waduh. Oke, tenang aja. Musuhnya fisik semua teman-teman. Ini bakal bahagia sih gue. Bahagia banget. Gue liat tuh musuhnya. Fisik semua. Tenang aja kita. Networknya masih menang 1000-an ya. Jadi gak masalah. Kita bikin di Aegis dulu. Habis itu kita bisa bikin yang lain-lain nih. Sini loh. Oh jangan. Sakit nih. Sakit ya. Regen dulu. Simsalabim jadi apa? Dua orang aja gak bisa ngelawan gue anjir. Maju lu. Jadi apa kalian ya kan? Cupu kalian. Gila kuat banget anjir. Ini tinggal butuh ini doang nih. Butuh mana doang. Pas banget nih dia guys nih. Alah gak kena pak. Sia-sia deh flicker gue. Lulul. Oh flicker juga dia, gak apa-apa dia juga buang flicker. Oke, gue dapat mana? Gue dapat item mana? Mati loh. Ih, jangan nge-freeze. HP gue suka nge-freeze nih. Kesel gue. Kabur kawan-kawan, gue stun nih. Waduh, pada mati lagi. Kabur. Sip salam nyiri apa? Pro. Mati kalian semua. Apa ini? Sim salabim jadi apa? Mati lo sama gue lo. Kena bakar-bakar lo. Gila, sim salabim jadi apa? Pro. Gila teman-teman nih hero. Kuat sekali. Sumpah demi apa, Pak? Nah, gitu dari tadi. Aduh, dia juga datang tuh. Musuhnya juga punya Ibnet tuh. Gua gak ada mana, Pak. Ntar gue masuk smart dulu biar bisa ngeluarin skill gue. Aduh gak bisa ngeluarin skill pak, abis pak. Oke. Mantap jiwa pak. Mantap. Gue liat lah. Mananya boros banget pak. Gimana ya? Supaya mananya gak boros ya. Gila temen ini mananya boros banget. Sumpah ini hero manasnya gak ada obat pak. Borosnya. Kita kayak frostcape bagus deh. Frostcape udah pilihan paling tepat sih. Cooldown reduction. Ngeslow. Lengkap. Gila parah. Kayak bisa nih gue mati, musuhnya fisik semua teman-teman ya. Mereka kesalahan nih, pakai hero fisik semua nih. Gue enak banget mainnya jadinya. Gue bisa bikin ini juga ntar. Ah, enak banget nih.
Terus terakhir bikinnya Amulet of Longevity. Waduh, gimana cara matiinnya? Pikirin sendiri dah. Lihat tuh damage-nya dia. Geli-geli ketek, Pak. Sumpah. Keteku aja gak berasa digeli-geli kayak gitu. Lihat tuh damage-nya mereka. Gak ada sakit-sakitnya, Pak. Tawar. Hajar gak ya? Itu orang ngapain, Pak? Sumpah, itu orang ngapain? Oh, flicker dia. Ini apa lagi? Nah, Murad versus Pak Tarno. Gue sampe gak ngomong aja saking seriusnya. Ya sudah lah, susah ngejar orang. Gak ada frostcap, bikin frostcap dulu. Rekin dulu, bikin frostcap, ya kan? Kita bantai-bantai nih, pakai patah. Hancur tengahnya lebih. Rumahnya hancur. Satu temen-temen ya, Pak Tarno itu gak ada lawan, Pak. Gila, enak banget mainnya. Yuhuu, udah. Oke, jadi frostcap, teman-teman. Nah, frostcap jadi nih. Gua bikin ini aja ya. Oke. Full defense, kawan-kawan ya. Defense gua udah berapa nih? 1300, 70% reduction. Mikirin sendiri dah gimana cara bunuh gua, Murad. Kalian pikirkan lah gimana cara bunuh gua. Apa lo? Hah? Apa lo? Hah? Apa lo? Pak Tarno dilawan, Pak. Nyari mati kalian, regen dulu. Ah. Iyalah, masuk ke semak regen gitu kan. Amili di belakang. Pak Tarno. Mati kau sama Pak Tarno. Adalah, rame-rame lah sini kalian, enggak takut aku. Sini. 10 kalian sama bapak kalian sini. Pak Tarno dilawan, ha? Pak Tarno dilawan, ha? Mati kau. Mati kau sama Pak Tarno. Anjir, hero apa, Pak? Gila, teman-teman, enggak ada obat, Pak. Sumpah ini hero. Gila, keras banget. Gua dipukulin sama berapa orang aja enggak ada rasa-rasanya gitu loh. Gila. Geli-geli ketek, Pak. Sini loh. Belum bikin amulet of longevity loh ini. Gimana bunuhnya kalau ada amulet? Towernya lah. Ayolah. Oke. Jangan dikelarin dulu, cuy. Santai, cuy. Biarin dulu, cuy. Ah, dikelarin sama dia. Dikelarin, Pak. Boom. Hancur. Gila ini hero ya. Gila. Pak Tarno. Kuat banget, Pak. Sumpah. Gila. Musuhnya jadi tempe pecel. MVP loh, support loh. Gue dipukul 31% damage, teman-teman. Dan gue mati cuma 2 kali. Itu pun yang pertama karena apa ya? Karena kebodohannya hakiki ya. 2 kali bodoh, tapi abis itu gila banget kita. Maju kita dipukulin, tapi gak mati-mati. Gila. Jadi buat teman-teman terhibur, jangan lupa tekan like, share, dan subscribe kalau suka video kali ini. Dan Bang Aji bakal update lagi dengan video yang kalah serunya. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!